Nikita Mirzani marah besar dibully fan Agnes Mo gara-gara posting ini. Fan barbar. Nikita Mirzani diserbu oleh fan lantaran memposting video wawancara Agnes Mo dengan Boyle yang mengaku tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Nikita Mirzani hanya menuliskan emosi patah hati. Sayangnya postingan tersebut malah ramai diserang oleh fan Agnes Mo. Karena hal ini, Nikita Mirzani marah besar. Ia mengungkapkan kekesalannya lewat Instagram storiesnya. Ia menegaskan bahwa maksud emoji tersebut lantaran hatinya hancur mendengar pengakuan Agnes Mo. Ia juga menekankan bahwa dirinya sudah menonton video wawancaranya secara full. Satu lagi ya, fan-fannya Agnes Mo yang barbar. Di postingan gue sebelumnya, gue cuma ngasih gambar emoji patah hati. Artinya hati gue hancur sebagai fan-nya doi. Yang dengar hasil wawancara doi, gue bukan nonton potongan doang, tapi gue nonton full, tulis Nikita Mirzani. Wanita yang akrab disapanya ini menyayangkan sikap para fan Agnes Mo saat menyerangnya. Ini postingan gue, nggak ada caption, cuma emoji patah hati. Salahnya di mana? Ada kata gue maki-maki? Ya Allah, gue pikir fan-fannya Agnes Mo orang-orang cerdas yang berpendidikan semua. Ternyata ada orang udik plus kampungan juga tuh. Kasihan Agnesnya dong. Sabar ya Mbak Agnes Mo, pungkasnya. Di akhir unggahannya, Nikita Mirzani mengaku dibully gara-gara postingan video Agnes Mo. Ia menegaskan bahwa unggahannya tersebut bersih dari kata-kata makian dan kata aneh. Cuma gara-gara gue posting kasih emosi patah hati, lalu gue dibully sampai dibilang ini itu. Ada nggak caption gue yang aneh-aneh? Kecuali gue maki-maki, gue kata-katain baru deh lo pada serbu gue. Geblek, jangan dipiara, jin lo piara sama tuyul biar cepet kaya, tandasnya. Itulah guys keseruan Nikita Mirzani yang marah besar gara-gara dibully oleh fannya Agnes Mo. Gara-gara postingannya berkaitan dengan Agnes yang tak mengakui berdarah Indonesia. Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.